Kawan, ini adalah bunga puyuh. Bunga puyuh, bunga puyuh buli-buli. Hilang dia. Ini bikin nih. Tadi si bapak motong ya. Oh, bapak lagi motong. Oh iya, kita lagi potong. Tinggal sedikit bu, lagi rame. Alhamdulillah. Lumayan deh, lagi rame. Ini aja kiriman nih, keteter nih. Biasanya apa penuh? Si. Anak buahnya belum pada nyetor. Kalau nggak kuat tangannya bisa pengkor tuh bu. Ini lagi ini motong ini, lagi motong itu barang paling banyak bu. Iya. Stop. Cuman ngambil. Ngambilnya salah pak. Ngambilnya begini ya. Iya. Nah. Di Google tuh kalau begitu susah pak. Orang nontonnya. Iya. Stop lagi penuh. Susah ya, mesti miring gini. Iya. Ini kayak ibu nih, saya ngambilnya begini kan tuh. Itu berapa menit pak? Susah kalau yang melintang begitu. Lama. Susah. Iya. Ya, bagus-bagus nih bunganya tuh. Iya masih nggak busuk aja. Minta yang diikat satu udah bisa. Oh, ini? Iya, ini proses buatnya. Nih. Tuh jadilah. Iya, jadilah bunga suyo. Iya. Ringan sekali bahannya ini. Kertas krep. Ini buli-buli itu yang siap edar, siap di pasar. Ini masih ini belum diayak ya, Bu? Belum. Belum diayak ya. Yang siap edar yang ono. Yang siap edar yang berarti di belakang. Ini bahan masih bahan. Salah satu bahannya adalah kawat bendrat, kertas krep. Kita di sini juga
jual grosir untuk kertas krep dan kawat dendrat. Ini topiknya satu-satu dulu. Terus yang siap pasar di belakang gudang. Ini gudang Bunga Soyo produksi. Ini bapak proses. Ini tahap awal untuk pemotongan kertas krek bahan dasar Bunga Soyo. Ini tadi si ibu udah potong. Ini nih gudang Bunga Soyo siap dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.